Selamat sore Sobat Cuaca Kalsel, kembali lagi dalam tayangan Hambat Cuaca Kalimantan Selatan edisi Jumat 28 Juli 2023 bersama saya Utari Randiana, Prakirawan BMKG Samsudin Nur Banjarmasin. Sobat Cuaca, berdasarkan pantauan dinamika atmosfer terkini, terdapat siklon tropis Doksuri di sekitar wilayah Samudra Pasifik dekat perairan Filipina, sehingga angin di lapisan atas di sekitar Kalimantan Selatan dominan bertiup dari arah timur hingga tenggara. Secara umum, esok hari diperkirakan angin permukaan bertiup dari tenggara hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Sementara untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 22 hingga 34 derajat Celcius dengan nilai kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 96%. Pada esok hari, secara umum cuaca di wilayah Kalimantan Selatan diperkirakan cerah hingga cerah berawan pada pagi hari hingga dini hari. Selanjutnya kita beralih ke informasi perakiraan tinggi gelombang di perairan Kalimantan Selatan. Diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 3 meter di perairan selatan Kalimantan Selatan dan perairan Kota Baru, sehingga perlu diwaspadai bagi para nelayan, kapal tongkang, dan kapal feri terhadap gelombang tinggi yang dapat mencapai 3 meter di wilayah perairan selatan Kalimantan atau Laut Jawa dan perairan Kota Baru. Selanjutnya untuk informasi titik panas dan potensi kemudahan keterbakaran lahan, berdasarkan hasil pengamatan penginderaan jauh di wilayah Kalimantan Selatan pada hari Kamis kemarin, tanggal 27 Juli 2023, terdapat 148 titik panas. Wilayah dengan jumlah titik hotspot terbanyak menyebar di bagian barat Kalimantan Selatan hingga bagian utara. Kemudian untuk perkiraan kemudahan terbakar untuk esok hari, secara umum di wilayah Kalimantan Selatan, tingkat kemudahan terbakarnya lahan permukaan dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar, khususnya di bagian barat Kalimantan Selatan dan bagian timur. Oleh karena itu, diharapkan kepada berbagai pihak untuk tidak membakar hutan, kebun, ataupun lahan. Demikian kabar cuaca Kalimantan Selatan yang dapat kami sampaikan. Untuk informasi lebih lanjut, Sobat dapat mengunjungi website kami di samet.samsudinur.bmkg.go.id atau melalui Instagram kami di @cuacakalsel. Nantikan terus update cuaca dari kami. Selamat menjalankan aktivitas Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.